Jalinan kisah antara Hari Jambi dan Lesti Kejora seakan tak pernah habisnya. Rumor tentang mereka kian menjadi-jadi setelah keduanya dikabarkan memiliki hubungan yang lebih dekat saat ini. Tak ayal jika kabar terbaru di antara mereka selalu dinanti-nanti oleh para fans dan para pengidola mereka. Pasangan yang dipertemukan di panggung Dida Indosiar 2020 ini seakan menjadi tren baru di kalangan pecinta dangdut Indonesia. Kabar tentang hubungan keduanya hampir bisa kita jumpai dalam setiap pemberitaan dan channel YouTube. Mungkin hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat atau warganet yang mengidolakan mereka. Lesti Kejora atau yang lebih dikenal dengan nama Dede ini, ternyata sebelum mengenali Hari Jambi, Lesti juga dikabarkan pernah dekat dengan salah satu juara Lida tahun 2019 yang bernama Faul Abadi atau yang lebih dikenal dengan Faul Aceh. Ia juga merupakan juara The Academy Asia tahun yang sama. Isu kedekatan mereka berhembus kencang di tahun itu, namun kabar tentang kedekatan tersebut tidak pernah ada konfirmasi langsung dari keduanya. Baru-baru ini warganet semakin dikejutkan dengan salah satu pemberitaan dan juga cuplikan video channel YouTube yang mana dalam video tersebut mengatakan bahwa Faul memberikan lagu kepada Lesti Kejora. Sontak hal ini membuat warganet bertanya-tanya ada apa di antara mereka. Video yang berdurasi kurang lebih 45 menit itu dengan konsep video semacam podcast juga menghadirkan Faul untuk diwawancarai melalui video call. Para fans keduanya juga terkejut atas kejadian itu karena yang mereka tahu selama ini bahwa hubungan antara Hari dan Lesti sudah sangat dekat. Namun dalam video itu, Faul juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Lesti Kejora hanya teman biasa. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.